Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi di YouTube channel Sian Pembeli guys ya. Siang hari ini saya nak bikin sambal goreng cumi kering, tomat hijau, tumis asinan cabai, cili padi ya, atau asinan cabai ya. Inilah dia bahan-bahannya. Ini ialah kita bikin sambal goreng cumi-cumi kering, tomat hijau, tumis asinan cabai ya, atau asinan cili padi lah. Nah, inilah dia bahan-bahannya. Terutamanya ini ada cumi-cumi yang kering ya, yang dijemur ya. Aku rendamnya dengan air panas guys. Tuh, aku tidak berani pegang ya. Biar dia cepat empuk ya. Dan ini tomat hijaunya. Ada bawang merah 1 biji. Dan ini asinan cabenya guys. Tuh, asinan cabenya. Dia ada bawang putih. Segala macam. Dan kita ambil keluar dulu asinannya. Asinan cabenya tidak terlalu masin ya. Kita ambil keluar nih guys. Kita mau potong-potong ya. Ininya udah empuk ya. Nah, udah empuk guys. Nanti kita gigit itu tidak susah juga ya guys ya. Kita ambil keluar dulu cabenya. Kita potong-potong nanti ya guys ya, karena rindu makan sambal-sambal yang macam ini ya. Bagus aku buang airnya ya. Aku bikinnya banyak gas asinannya guys. Ya. Karena kita kan bikin sambal ya guys ya. Pasti harus pedas. Pedas dan harus enak ya guys ya. Wow. Ini dia. Kalau nak lihat lebih lanjut, ini asinan cabai hijaunya. Ini untuk makan macam ini ya. Terus digigit-gigit macam tuh ya. Aku kan bikin banyak ini guys ya. Dan ini asinan cabai cili padinya ya. Tuh yang tadi aku ambil. Ya ini. Karena aku bikinnya 3 toples. Ya ini kan sudah dipakai sedikit. Jadi kita potong ya. Ini cabainya. Kita potong. Sarung tangan ini panjang kilat ya. Asinnya tidak masin guys. Cabenya tetap fresh ya. Lama tidak makan sambal-sambal itu yang ada cili-cilinya macam ini. Sebenarnya sih ya bapuk guys. Kenapa saya letak bawang putih ya, biar wangi guys, asinan ya guys, wangi, asam, asin, gurih gitu ya. Maka tuh aku letak bawang putih ya, sangat enak guys. Kalian boleh coba di rumah, asinan cabai, endur guys, kalau kalian sana makan mie terus kalian blender loh ya. Ya
perlu cuka-cuka lagi. Nanti rasanya pedas, asam, manis, gurih itu ya biasanya. Asamnya dari buah tomat ya. Oke guys, semuanya sudah dipotong. Sekarang kita asamnya kita panaskan minyak dan kita tumis ya guys ya. Karena ini cumi-cumi kering itu ada empuk ya guys. Maka tuh tadi aku makan ya guys. Empuk guys. Nanti kita tak perlu susah-susah dikit ya guys. Gampang. Oke, kita panaskan minyak dan kita tumis ya. Guys, minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih, bawang merah ya. Masukkan cili padinya ya, asinan padi cilinya ya. Dan kita tambah bakarnya ya. Tadi aku lupa tumbuk sambal bacang ya guys. Barulah kita masukkan tomat hijaunya. Lalu kita masukkan cumi kering yang sudah direndam dengan air panas. Tumbuh. Kita tambahkan serbuk lada. Ini mah giran panggil tidak dijawab ya guys. Enaknya api mantulnya kita tambahkan garam sedikit dulu. Mulai pasti enaknya nih guys tuh. Inilah dia sambal kita guys, sambal goreng cumi kering tomat hijau dengan asinan padi ya, asinan cumi padi ya. Kita coba dulu garamnya. Endul sekali. Kalau kalian nak simpan gula boleh. Sama sekali tidak masam guys, karena kita kan bikin asinan kita pakai cuka ya. Sama sekali tidak masam karena tidak pakai airnya tadi ya. Airnya dibuang. Dan sama sekali tidak asin ya. Mantul ya.
hingga 1 minggu lah asinannya nih. Kita tumis sampai dia punya tomato tuh, tomat hijau tuh agak lembek ya guys ya. Ini makan dengan nasi panas-panas tuh endul ini guys. Coba lagi garamnya. Enak nih guys. Wow, enak sekali guys. Tuh. Semoga kalian suka ya guys, dan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe, komen, like, and share guys. Juga tombol loncengnya guys. Ya, kita tunggu ya guys. Kita mau angkat nih guys. Enak. Makan dengan nasi hangat udah cukup ya guys ya. Ya guys, asinnya ya, sambal goreng, cumi kering, cabai, tomat hijau. Ah, asinan cabenya dah siap. Semoga kalian suka ya guys, dan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe, komen, like, and share guys ya, dan juga tombol lonceng guys. Dan semacam biasalah, kalau kalian lihat video saya kalian komen nih guys ya, dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen nih guys. Nah guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok tolen hari. Bye.